Tekedi menyemati lung malamnya, nertanya oleh malaikat baklung terulang kubur, kiban tanggungjawabkah dengan bahan yatim? Jilung jawab. Hai malaikat, nasaksi mantangi pai bumo, lung na lung yak sawu anik yatim kepekat jak leurungnya. Yas'aluna kani latama wal masakin. Allah akan bertanya padamu, bagaimana kamu melakukan bertanggungjawab terhadap anak yatim, dan apa yang kamu lakukan terhadap kehidupan orang fakir miskin. Padam dro ni yatim kampung kah kedai oleh Allah dengan. Padam dro urang ngati ni kampung kah. Kiban ka pelaku hamba-hamba lung jamun dalam dunia. Catatan na ba malaikat. Paling tidak tegedi menyemati di malamnya getanya ngoro kiamat jeutlah ta jawab becul. Nah ya Allah, kamu pertimbang anak yatimnya. Nah ya Allah, kamu sayang ke urang ngati dalam dunia. Walaupun tanyo dro tegedi dro di yatim, walaupun tanyo dro tegedi. Semoga acara tanya malamnya berkat keberi Allah. Bumetama rahmat. Menyana tak pertimbangan mayaknya nyo masalah. Nyo langkawan anak yatim nyo buno indang agam. Nyo na yang reman yang kawan. Pajar uku ga. Langkawan awak nyo 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 na awak hebat. 40 tahun yang akan datang Bupati Aceh Utara na langkawannya. Yang teh habia ilum bihana kuduri. Ni aku duri aku pegah yang teh. Bagaimana hai tanyo kabeh meningai ti awaknyo yang raya juga? 20 tahun kemudian awaknya yang raya tanyo kabeh tuha-tuha yang lalu mengatau ba Allah Taala. Paling kure langkawan anak yatimnyo na kecik, na kuimu, na tuha pun, na camat langkawannya, na DPR, na bupati, na gubernur, macam-macam na dalam kawan awaknya. Menyaga tak pertimbang akan baiklah mereka. Karena dunia ini baik tergantung siapa penghuninya. Menyadunya nyawa rela yang disebabkan karena penghuni ji hana butui. Anak yatim manusia yang super hebat. Pakan hebat duk nantrip kagak pun meninggal ya haili Allah Ta'ala kagak cok ya pulang tapi ji masih bisa berjalan di hati rung dunia. Bek ni pertanyaan salah anak yatim klo. Bek ni geng-geng takai. Anak yatim berapa tak berapa, anak yatim berwakai. Anak yatim klo, anak yatimnya, anak yatim ji, memang klo itu ku anak yatim. Anak yatim lih meninggal ayah ji kelangsung klo. Bila tak pegah hang tanya, mai pegah apa kadang hai tu. Anak yatim lih meninggal ayah hai buta matai. Nyata je anak perempuan tak pu, tak hai mengiang han. Pakar dia gundah. Nyai ji ja urang malam iwewe keroi. Pari ai duk tak tahoi, tengah itu mikir ji, iah ji pajan gua. Pajanji merempak lo meniahai. Yang jelas dia tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya. Kecuali tinggal ba'uruh kiamat. Menyenaga beri kesempatan merempak oleh Allah. Geyu santau dan yatim kan geyu bipek. Percumalah malamnya tanyo nak tajuk peng becut. Jirlah kejadian ni jaikum lah tinggal pengah tiuruh dua uruh. Man minggu ke panen peng lah. Mai tika urung katir. Menyaji hanat takut iman. Bek ni petalah. Jih terayu jit kutuki tabaya. Ibu ganggu kehidupan orang lain. Lo murung tu biar temang lang LP. Rata LP lo muda lo jajak. Nah telefon lo urungnya biar pajan nak wate nak tinggal kena dia. Lo jajak. Lo temang. Lo mau dua-dua ngau urung dalam penjara. Buat lagi nyawa sih. Mami akan teruk dalam penjara hanya mangan tak sembuh tak bahan hidren tren li. Pagu akan mayang anak pelung-pelung li. Menyanyi roh takut. Yang bau ku kataku pegah berkah. Engkau betih nyotruk kena. Kau berempak dua tu lo. Hai tidak pakai buat luar, hai tip. Awak tak katro kenang kerana mohon tajuk klidru. Yang tanya pegah, kasus dalam penjara orangnya, long-long perintah, long-long buku, long lagi data, pad alaman, pad gambuk, pad neur yang putra kesalahan, long tamang dalam kantu, long buka data. Maka, long bak malamnya, long jawab data yang kana, 80% lebih, penghuni LP di mana-mana, kesalahan mereka adalah narkoba. Yang paling le anggota LP awak narkoba, ekstasi, sabe, ganja, jam-jam tu. Tidak ada yang kupu drone mereka ada tanya, abia lumkan hawa lumku kaya, tetapi lun urang menderita. Maklum butuh biaya.
Di rumah sakit perlu aku ubat. Nah, saudara lu dilingkar, tapi hati lu pegah abang mai dengar tak. Urang urang gadir, anak yatim, wateh hanai cepat musyawarah, nyen urungnya sama ke? Mereka berani yang tidak berani dilakukan oleh orang lain, nekat. Karena hai dikalan penderitaan mak. Mai rumah tiri. Soale anak yang eh ni yang mak ge eh dalam mengin. Lain hanade ipegat proposal rata tagau. Mesindra wanang sa permut. Ijo ketimpulan ipu blo sampai. Karena menentang dengan negara, di negara api hai kebela be. Oh wate dudo, jihrut dalam kejahatan. Wate rut dalam kejahatan, siapa yang mau disalahkan? Lade cumencuung, ya agak-agak. Ya ina-inang ipu buat kejahatan muru inang. Awaknya manusia tret-tret rayui. Menyapa yang umum kebila Allah. Nyoronya baru 12 tahun tepo. 5 tahun ter awaknya menjadi gadis remaja. Bahkan di 17 tahun umum, 18 tahun ke dewasa. Dia punya kehidupan. Ukurannya dunia hana tetong, makin hana tetong laju-laju. Di perleh pakaian. Di perleh hiasan. Di mana dia dapatkan. Sedangkan ia akan meninggal. Mak urang kasihan. Di hudip langkawa rame. Dia tidak mau dihinakan. Akhirnya dia memberanikan diri menjual diri demi pembelaan udet ji be dipihina le urlaid benen pasalah be ilung hanagala ulung sagai-sagai ni pegah pulan kulin kegopnya hanagala aku pakat karena tanyo han hadir untuk tak butoi go ko buat dak pasalah go punya han aruh tanyo tukang hadir untuk butoi menya memang dia tak salah kali tak coba untuk butoi haitik maka bak malamnya lung lum ajak rame-rame kepada adik-adik yang muda-muda para remaja nyo kata mulai bubut 2 bulan terik ada orang tua tanyo berhadapan dengan bulan maulid caci coba pegak tiga terik dengan acara yang lebih raya caci mumpakat ngon-ngon rame-rame pat yang nangon yang nambah media telepon pegah apa aku putih nape dan berangkat sama mantang yang kalan acara apa malamnya nyo acara malamnya santunan anak yatim menyambut satu Muharram, menyambut tahun baru Islam bersamaan dengan 10 daripada Muharram, Urau Asyura ataupun bertepatan dengan hari kemenangan bagi umat Islam. Menyenangkan acaranya pada malamnya. Lur berharap mengajak kepada siapapun hadirin yang jauh daripada kamu, baik yang na di luar Nanggerau ataupun dalam Nanggerau, menyentuh berita daripada anak muda kampungnya. Awaknya kaditik selebaran ipegat santunan anak yatim. Mungkin dengan skala satu kecamatan. Cipegat acara sebuah kecamatan Juhanahe. Padung draw teman anak yatim. Kan hana meribe-ribe draw anak yatim sebuah kecamatan baktiyanya. Lung lebo kecamatan lung kutapat. Jinim, pelimbang, pandrah. Wate santunan bulan puasa. Jumlah anak yatim lebo kecamatan lung. Thiribe, tertuk, leblah draw. Nyantacok yatim piatu. Berlepeng biasa karena ana semangan-semangan urung kampung nabri-abri bau urung kampung berlepeng daerah 500 juta ataupun kurang pecut pada jopeng abia tatim han menyekat tatim pasti nape dan menanti bak pegat acaranya long tu oh long tibanhi urung drone pebuat-pebuat lebeknya karena nengeng yang buat urung nyo bape beretun kalong surak bahan yatim pajan long beda long yak surak perkaranya. Lih lung terima anak yatim di daerah Rohul Mudi. Begitu pahitnya kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Sedih-sedih tak ada kita dengar. Ngan ia mata. Hansit-sit ia mata tetamu. Kecuali tanya hanali perasaan. Maka saya memberanikan diri. Hana pulung duk lung fikir babak zat. Nyurlah laju-laju perkaranya. Menyertakadi hana sopul terima. Hana tangan tem-tem. Jih ipu buat yang kan-kan. Baik nampak salah jih. Jangan layai. Maka anaknya getitif bak ketanya. Tegedi menyenan dengan berita ke pegaduka. Nyoli acara malamnya tak tijuk rapat balik. Benabut kecamatan. Nyol panitia. Panitia lho ibu. Anak muda lho ibu. Menyen pengajian ke berjalan. Peraya len beutru ada orang tua. Pegat pemuda. Pengajian pemuda. Mantau guraya tamita abia. Guraya berangkat sawaja. Cipegat ber. Pemuda kecamatan baktia. Patadu berangkapan payang galak. Bagi dia kopi, bagi dia kopi, pijir. Berpuat temannya. Getanya tak steril rapat. Sekali pertemuan, setiap pertemuan.
kita membahas berapa jumlah anak yatim yang ada dalam lingkaran kedaya. Tapi bahas masalah awaknya. Orang pertimbangan yatim, katente orangnya, han gepu susah li Allah. Yang susah, buat iblis. Ibu susah li iblis, tapi han susah tetap. Innallaha wa malaikatahu yusallun